Kami ini ada Pak Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir yang mana beliau sebelumnya ini menjabat sebagai Kapolda Pontianak dan saat ini sudah menduduki jabatan baru Pak di Mabes Polri ya Pak ya? Di STIK sebagai Kepala Bagian Pustaka STIK Lembik Lapori. Pak, ini bisa diceritakan sedikit nih Pak, mungkin kesan dan pesan Bapak yang tidak bisa Bapak lupakan selama Bapak menjabat sebagai Kapolda Pontianak Pak? Ya, tentunya yang tidak bisa saya lupakan adalah kerusuhan 22 Mei yang terjadi di wilayah timur Pontianak. Dan itu adalah suatu bagian ya ria-ria dari adanya dinamika kehidupan. Dan tentu harapan saya ke depan itu tidak akan terulang lagi dan tentunya bahan introspeksi diri untuk kita semua, termasuk saya pribadi selaku pejabat Kapolresta Pontianak Kota dan juga masyarakat Pontianak. Nah ini Pak, ini kan selalu bakal menduduki jabatan yang baru Pak ya. Nah untuk pesan apa sih Pak yang Bapak ingin sampaikan kepada personil seluruh jajaran Kapolresta Pontianak yang dulu pernah Bapak pimpin Pak? Ya tentunya kepada jajaran saya agar selalu bekerja ikhlas, fokus, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, kemudian ojok kendor dalam melayani masyarakat. Oke, seperti siap. Terima kasih Pak Muhammad.